Halo sahabat channel kenalan kita, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang YouTuber cantik yang bernama Katis. Tapi sebelum kita mereview channel ini, alangkah baiknya jika Mbak Katis dan sahabat YouTuber lainnya dimanapun berada, untuk meringankan jari kalian menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya, agar channel kenalan kita bisa berkembang juga mengikuti channel-channel kalian yang telah sukses lainnya. Terima kasih. Katis telah mengupload video sebanyak 43 kali dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 399.000 subscriber. Dan untuk video view-nya telah ditonton sebanyak 14.452.389. Banyak juga ya teman-teman penggemar daripada YouTuber cantik ini. Dan untuk kontrinya, channel ini mencantumkan ID dan untuk tipe channelnya dikosongkan. Channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 11 Maret 2022, so pastinya channel ini masih belia, masih berusia kurang lebih 7 bulan lamanya, karena saat mereview kita berada di bulan Oktober 2022. Selanjutnya mari kita lihat untuk nilai total grade-nya. Nilai apakah yang diperoleh channel ini? Langsung saja kita lihat bersama-sama. Ternyata channel ini mendapatkan nilai B dan untuk ranking Social Blade-nya mendapatkan sebanyak 171.372 dan untuk ranking subscriber-nya mendapatkan sebanyak 1.840. Selanjutnya mari kita lihat untuk nilai ranking-ranking yang lain agar kita semua penggemar daripada YouTuber cantik ini tidak penasaran. Dan untuk ranking video view-nya mendapatkan sebanyak 513.493 dan untuk ranking country-nya menduduki peringkat 1003 dan untuk ranking tipe channelnya dikosongkan. Selanjutnya mari kita lihat untuk subscriber dan video view-nya selama 30 hari yang lalu. Apakah channel ini mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya ataukah mengalami penurunan dalam jumlah persennya? Langsung saja kita lihat bersama-sama agar kita semua tidak penasaran dan bertanya-tanya dalam hati. Tapi sebelumnya ringankan terlebih dahulu jari kalian untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya. Ternyata subscribernya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 33.000 subscriber dan channel ini juga mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya yaitu sebanyak 34,6%. Dan bagaimana dengan video view-nya? Langsung saja kita lihat bersama-sama. Ternyata video view-nya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 1.807.000 dan channel ini mengalami penurunan yaitu sebanyak 28%. Mari kita lihat untuk estimasi pendapatan gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Kira-kira berapa banyak ya pundi-pundi penghasilan yang diperoleh channel YouTuber cantik ini? Langsung saja kita lihat bersama-sama. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $452 dan langsung naik drastis menjadi $7.200. Dan untuk gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $5.400 dan langsung naik drastis menjadi $86.800. Dan mari teman-teman, langsung saja kita kalikan menurut rata-rata nilai dolar sekarang. Tapi sebelum kita menghitung total gaji dari channel ini, alangkah baiknya jika
pemilik channel dan sahabat YouTuber lainnya dimanapun kalian berada untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita terlebih dahulu. Terima kasih. Halo teman-teman, sahabat channel kenalan kita dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini channel kenalan kita akan menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik YouTuber cantik yang bernama Katis. Tapi sebelum kita menghitung total gaji dari channel ini, alangkah baiknya jika kalian semua menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita terlebih dahulu agar channel kenalan kita bisa berkembang. Terima kasih. Gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $452. Jika kita kalikan langsung dengan Rp15.303, maka total gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp6.916.956. Selanjutnya, mari kita hitung untuk total gaji bulanannya yang paling tertinggi. Channel ini mendapatkan $7.200. Jika $7.200 kita kalikan langsung dengan Rp15.303, maka total gaji bulanannya yang paling tertinggi, channel ini mampu mendapatkan penghasilan sebanyak Rp110.181.600. Selanjutnya, mari kita hitung lagi untuk total gaji tahunannya yang terendah. Channel ini mendapatkan sebanyak $5.400. Jika $5.400 kita kalikan langsung dengan Rp15.303, maka total gaji tahunannya yang paling terendah, channel ini mampu mendapatkan penghasilan sebanyak Rp82.636.200. Selanjutnya, mari kita hitung untuk total gaji tahunannya yang paling tertinggi. Channel ini mendapatkan sebanyak $86.800. Jika kita kalikan langsung dengan Rp15.303, maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi, channel ini mampu mendapatkan penghasilan yaitu sebanyak Rp1.328.300.400. Dan jangan lupa buat kalian semua untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya. Jangan lupa, terima kasih.